terakhir banyak orang berdebat, beradu argumen tentang banyak hal, di antaranya tentang kegiatan-kegiatan ibadah. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa orang habis sholat itu disuruh zikir sama Nabi. Zikirnya apa? Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, aminkasam, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian orang jadi bertanya-tanya, kira-kira habis sholat salaman boleh apa enggak? Ada enggak yang bilang boleh di sini? Ada yang bilang boleh. Yang bilang enggak boleh ada. Yang wallahu a'lam, kebanyakan wallahu a'lam. Ditanya boleh dia, enggak boleh dia. Pada wallahu a'lam semua kayaknya. Tayyib, kita bahas tentang bagaimana hukum, ya, secara singkat, karena memang dalam berbicara masalah hukum harus ada dalilnya, ada hujjah syar'iyahnya. Jangan asal ngomong aja, boleh, pokoknya boleh, enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Nah, enggak boleh begitu. Ada dalilnya, ada alasannya, sehingga orang yang kita ajak ngomong faham, mengerti, memahami apa yang kita sedang bicarakan. Dalam Sunan Tirmidzi diceritakan, di situ ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ya ghufira lahumu qabla an yatafarraqa." Setiap ada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, maka pasti di situ kata Nabi Allah akan ampunin sebelum mereka berdua berpisah. Apakah di sini dijelaskan kapan salamannya? Di mana salamannya? Enggak. Nabi enggak tentuin salamannya harus di sini, di waktu ini, enggak. Salamannya bebas, mau di mana aja. Salamannya bebas, mau kapan aja. Tentu dalam posisi yang boleh dan bisa memang untuk. Kalau dalam sholat ya enggak bisa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak boleh. Ya. Sebelum sholat boleh, habis sholat boleh, kapan aja diperbolehkan. Tapi yatasofahan itu dari kata sofah. Sofah itu lapang, ada kelapangan. Jadi salamannya itu dengan kelapangan, bukan dengan hati kebencian. Jadi salamannya itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah maafin saya ya kemarin. Oh enggak, saya juga minta maaf. Saya juga. Udah lapang, selesai. Pisah, Allah diampunin dosanya. Enak apa enggak? Enak banget. Ada syaratnya tadi, salamannya bukan yang satu mukanya ke barat, satu ke timur. Jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak bisa, nambah dosa malah. Yang harus dilakukan apa? Salaman dengan penuh lapang dada. Salaman dengan rasa ingin memperbaiki apa yang tidak baik. Ingin islah dzatul bain. Mendamaikan apa yang tadinya tidak baik harus didamaikan dengan salaman tersebut, insya Allah jadi baik. Jadi salaman itu satu hal yang baik. Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Sebelum dia pisah Allah udah ampunin dosanya. Enak apa enggak? Enak banget. Nah, sekarang begini, habis sholat bagaimana dong? Kan Nabi suruhnya zikir dulu. Nabi suruhnya apa? Zikir dulu. Habis assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu apa? Zikir tadi, istighfar 3 kali. Terus Allahumma anta salam sampai akhir. Sekarang begini, salaman. Ada yang bilang salaman. Padahal dalam Sahih Bukhari juga kalau nggak salah ada pernah kita baca dulu. Habis sholat itu, selesai sholat, habis zikir, ya itu pada ngejar Nabi semuanya mau salaman. Artinya diperbolehkan, memang di satu hal yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Begitu. Namun kita lihat di sini bahwa memang Nabi biasanya habis sholat zikir dulu. Habis sholat zikir dulu, istighfar, istighfar, Allahumma anta salam sampai akhir. Pertanyaannya, kalau ada, ini kita lagi zikir nih. Astagfirullahaladzim. Di sebelah kita ngasih tangan. Assalamualaikum. Kira-kira kita lanjutin zikir apa jawab salamnya?
Jawab salam. Kenapa? Karena jawab salam hukumnya wajib. Zikir sunnah. Idza khayyitum bi tahiyyatin ya fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu dikasih salam sama orang, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik. Jadi jangan kita lagi zikir astagfirullah, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, jangan gitu ya. Jawab waalaikumsalam. Zikir dulu yuk, zikir dulu. Begitu sambil kasih tahu bahwa urutannya habis salat zikir salam-salaman. Jadi jangan kita orang salaman kita enggak kasih, jangan. Harus orang hormatin kita, wajib hukumnya kita balas penghormatan dia.